bergerak. Oh, satu situasi tegang berlaku di sini. Situasi yang agak berbahaya. Satu situasi yang tegang berlaku di antara pemain berjersi nombor 5, iaitu Payet bersama dengan pemain berjersi nombor 83 iaitu Ikal atau Afnil sebenarnya. Satu situasi yang kita tidak mahu lihat sebenarnya. Satu situasi yang agak tegang yang kita harapkan tidak mampu merecatkan permainan pada petang ini. Perlawanan diberhentikan sementara untuk memberikan laluan untuk Azan. Bukan, masih lagi kosong-kosong. Oh, 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 itu dia. Situasi yang kita tidak mahu lihat. Apakah sebenarnya berlaku? Kita harapkan pemain-pemain lebih tenang untuk mengawal emosi masing-masing. Lihat sebentar tadi layangan kad merah diberikan kepada Razin, pemain jersi nombor 4. Itu dia di penghujung permainan babak pertama, seorang pemain pasukan telah diberikan atau dilayangkan kad merah. Mungkin agak marah dengan insiden yang telah pun berlaku sebentar tadi. Kita mengharapkan suasana sebegini tidak akan berlaku di kancah-kancah liga di negara kita.